warga Desa Margorib tidak sekedar berkeberatan, tidak sekedar menggugat sing jenenge dalane dirusak karo truk pasir. Tak difasilitasi oleh para penegak hukum. Berantas usut tuntas oknum bangan ilegal. Usut tuntas oknum yang terlibat di illegal mining. Negara lingkungane setuju. Orang bakal ngalih. Setuju. Harus diketahui oleh semua pihak, aksi ini tidak terbatas di desa ini. Kita akan terus berlanjut. Kita akan kejar semuanya. Setuju. Hancurkan tambang ilegal. Setuju. Sekian dari saya. Mohon diteruskan. Karena kecelakaan lalu lintas di Blindes Truk. Kepolisian dari Kapolsek dan Kapolres yang hadir yang mewakili media tidak mengurungi rasa hurmat kami sebagai Pali Samar Kurip. Mati jajaran warga Kurip. Sama pemerintah di Samar Kurip. Jalan tetap supaya tetap baik, termasuk terutama jalan desa. Kami mohon semua armada truk pasir yang bermuatan lebih jangan lewat di jalan desa kami. Sesepele itu. Terima kasih. Sudah berapa lama jalan dilewati oleh truk pengangkut pasir ini, Pak? Hampir 15 tahun. Dan kami tetap sabar. Tapi kelihatannya jalan kami makin rusak dan kami harus mengambil sikap. Itu artinya adalah kami itu uang kami juga, uang desa, bahan anggaran kabupaten, anggaran negara, itu adalah uang dari pajak. Artinya kami ingin menyelamatkan uang pajak supaya jalan kami yang kami lalui untuk mencari nafkah setiap hari itu tetap baik. Pak, apakah dari super truck ini tidak ada kompensasi yang diberikan kepada warga, Pak? Mengingat jalannya itu kan sering dilewati dari truk-truk ini. Sementara ini tidak ada. Tidak ada. Dan kami tidak menginginkan kompensasi, artinya kami hanya ingin taat hukum, termasuk truk dan itu juga taat hukum. Termasuk jangan remehkan kami ataupun hak. Hormati hak kami supaya jalan itu tetap baik. Terima kasih. Bapak siapa? Jina? Nama lengkap? Bani. Pak Bani. Terima kasih, Pak. Kami berjumpa bisa karena permintaan warga kami. Kami sangat menyetujui karena ini suara murni dari masyarakat dan warga kami yang berada di RT 06 dan RT 07 mengenai jalan desa yang dilalui tonasi mobilitas yang tinggi sehingga merusak jalan kami yang ada di Desa Margorib, terletak di Sabu Gunung, di Sabu Gunung, Desa Margorib, RT 06, RT 37. Sini tuntutannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.